Wakil Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengajak penyelenggara pemilihan umum untuk terus meningkatkan kemampuan dan kinerja guna mendukung suksesnya Pilkada Serentak tahun 2018 nanti. Hal tersebut disampaikan Nova dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Terpadu Pilkada 2018 KPU se-Indonesia di Anjungan Mata. Nova mengatakan dibutuhkan langkah-langkah peningkatan kapasitas bagi penyelenggara pilkada agar memiliki semangat dan persepsi yang sama dalam mendukung pesta demokrasi nanti. Koordinasi dan komunikasi dengan berbagai komponen lain juga harus dibangun dengan baik, sehingga berbagai potensi yang menghambat jalannya tahapan pilkada dapat diantisipasi sejak dini. Pilkada serentak di Aceh beberapa waktu lalu, kata Nova, berlangsung cukup sukses. Hal ini menurut Nova menjadi gambaran bahwa masyarakat Aceh cukup antusias mendukung pilkada tersebut. Tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pelaksana pilkada juga sangat baik. Khusus untuk Aceh, Nova yakin bahwa KIP Provinsi Aceh dan KIP Kabupaten Kota telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada Februari lalu. Pada kesempatan tersebut, Nova juga menyampaikan terima kasih kepada KPU Pusat dan DKPP RI yang telah memilih Aceh sebagai tuan rumah untuk kegiatan BIMTEK Terpadu Pilkada 2018 gelombang ketiga.